Mau main kemana, Odi? Sebelum main tuh pakai kaos kaki dulu. Oke guys, jadi kita udah nyampe di playground. Playground ini tempatnya ada di Palembang Indah Mall. Jadi ini banyak nih mainannya nih. Sampai bayi pun pusing mau main. Lihat, ini ada trampolinnya ya. Cuman trampolinnya hanya untuk anak-anak, orang dewasa nggak boleh ikut main. Tuh. Bayi pun bingung mau main apa, saking banyaknya. Jadi ini ada dua tempat guys. Ini tempat pertama, nanti kita main ke tempat yang kedua. Nah di sini ruang tunggu pendamping, ruang tunggu orang tua. Ada sofa bisa buat tidur-tiduran. Jadi anaknya bisa main, orang tua bisa nunggu di sini. Ini ada sofa-sofa juga buat tiduran. Dan yang hobi baca, sudah tentu ada majalah nih buat para pendamping. Untuk lantainya bahannya macam-macam. Ini yang jelas lembut semua kawan. Jadi kalau anak kalian jatuh nggak usah khawatir karena lembut semua di sini. Ini lagi mau main trampolin lagi nih, hobi loncat-loncat. Nah ini ruang tempat area nunggu para pendamping ya. Tempat permainan anak-anaknya masih banyak di sana. Yuk kita lihat ada apa aja. Ini ada mainan kayak gini. Nah ini ada tempat mainannya gini, ini biasanya buat manjat-manjat nih. Tuh. Jadi puas banget anak kalian pasti. Di sini juga ada perosotannya. Perosotan, ini tempat manjat-manjat semua seperti ini. Dan yang pastinya nggak mungkin ketinggalan adalah tempat untuk mandi bola. Nah ini teman-teman yang bolanya guys, puas-puas deh main di sini. Nah di sini juga ada puzzle-puzzle nih yang siap untuk diberantakin. Nah ini wahana bermain, ini banyak puzzle buat anak-anak yang doyan bikin puzzle-puzzle nih bisa main di sini. Dan juga ada tempat duduknya tuh teman-teman. Ini juga untuk tempat bermain puzzle Lego. Yang hobi main Lego nih. Nah, di sini juga ada untuk merakit-rakit kayak gini nih. Ada rumah-rumahan juga, di dalamnya ada balok-balok puzzle yang bisa disusun. Nah, ini ada rumah-rumahan lagi nih, teman-teman. Rumah-rumahnya tingkat ya. Yang ini tempat belajar. Ada tempat belajar juga. Ini bayi pengen banget nih main trampolin nih dari tadi. Udah berkali-kali masih balik lagi pengen loncat-loncat. Karena ada kawannya nih, ada abang nih. Tuh, ada abang berkawan. Ada kawannya. Elah. Nah, di sini ada mainan mobil-mobilan nih. Tuh. Mobil-mobilan ada jalanannya. Dan ini juga ada area bermain pasir nih. Tuh. Ini pasirnya pasir kinetik ya, bukan pasir beneran. Buat tempat tunggu lagi, banyak kursi sih buat tempat tunggu. Kita lihat ada apa lagi. Ada wall of ball, nggak tahu nih buat apaan nih. Kita liatin aja dulu, mainannya apaan nih. Nggak paham guys, gimana maininnya. Mama, mama.
Odi mau kemana? Eh, keluar ini nih. Lah, keluar ini nih. Nyasar Odi tuh. Astaga. Main lagi. Bukan tempat Odi tuh. Gak bisa. Jadi bayi hobinya main mandi bola sama trampolin tadi ya. Mau main perosotan tapi perosotannya ketinggian. Ayo. Ini lo, Odi main bola. Puas, berantakin, puas. Naiklah. Yuk. Banyak tingkah bayi. Astaga.
dia itu ada dua tempat di satu vendor. Nah ini tempat yang kedua, bayarnya sama tadi di satu tempat aja. Nah ini mainannya lebih dikit sih, cuman nuansanya nuansa-nuansa laut. Nah ini ada mainan seperti ini. Mainannya lebih sedikit sih. Ini ada salju-saljuan ya guys. Nah di sini ada mainan juga. Nah nanti di sebelah sana itu juga ada mainan. Jadi tiga ya, tiga tempat jadinya. Bisa sepuasnya keluar masuk bebas kapan aja. Nah nanti kita main ke sana. Kita main di sini dulu. Nah di sini ada mainannya lagi. Banyak juga sih mainannya. Di perosotan, perosotan mau nggak? Ini ini. Jadi dia ada tiga tempat guys. Tadi yang paling besar, ini yang kedua nih agak kecil. Nanti yang di sebelah sana kita main lagi di situ. Ya. Buat yang 3 tahun ke bawah nih, karena mainannya kecil-kecil kayak gini kan, perosotannya kan kecil nih, tadi kan perosotannya tinggi besar ya, jadi lebih cocok nih buat yang anak-anak lebih kecil tuh. Sibuk dengan perosotan tuh, udah manjat. Tak apa main di kolong nih. Tuh, ayo. Main salju. Ini ah, ini sebenarnya bukan salju sih. Tuh butiran kayak gini nih, yang biasa di vas bunga plastik. Nah ini salju-salju. Di dusun gak ada ya mainan beginian ya. Nah ini juga ada mainannya nih, siap diberantakin pokoknya. Ini ada untuk manjat-manjatnya lagi nih. Kalau anak kalian berani bisa naik lewat situ, nanti nyebrang ke yang sebelah. Cuma kalau nggak berani ya nggak usah. Ini mainannya banyak di sini. Puas di. Kemarin kita lama di sini ya. Ini sebenarnya walaupun tempatnya kecil lebih enak di sini nih. Karena lebih cocok untuk Odi sebenarnya. Oh iya ini walaupun salju-saljuan tetap adem loh ternyata, dingin. Ini pokoknya cocok buat yang masih kecil kayak ini nih. 1-3 tahun cocoknya main di sini, nggak di sebelah, di sebelah yang udah gede. Nah ini tempat main yang kedua, isinya seperti ini nih. Bisa gerak-gerak nih ya. Tetap ada mandi bola lah ya. Ini lebih besar sih dibanding yang tadi. Tapi nuansanya tetap laut-laut gitu. Nah ini ada perosotan nih, main tinggi nih perosotannya. Kita buat manjat-manjat nih. Buat anak muda lebih besar sih, bisa manjat-manjat. Ada trampolin mini juga ternyata di sana.
bawah nih, nanti kita main. Ini anak senang banget main mandi bola nih. Odi, udah ganti baju ya?